polisi. Kenapa kamu diperkosa sama polisi? Kamu lihat gak yang memperkosa siapa? Gak melihat, Pak. Lu gak bisa dari belakang. Kalau kamu bisa nengok, takut lepas, Pak. Diperkosa kok mapangir. Diperkosa ganti gaya. Akhirnya setelah sholat hajat, ya, dua rakaat, 4 kali, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tambah 3, witir. 2, 2 yang 4 kali ini bisa tahajud semua, bisa hajat, bisa tobat, bisa sholat, apa? Sholat hajat, hajat, atau, bukan witir, tahajud, hajat, atau tasbih. Yang 3, witir. Gue mau lakoni bernisu. Kamu pulang, pasti akan dapat kejutan dari Allah. Apapun itu. Akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah, saya ingin membahagiakan istri saya. Ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Alam bahasa itu masuk. Langsung bikin status kirim ke bojone ning omah. Istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, dan suami yang baik tidak mungkin mengajak istrinya menderita. Langsung tulis status WA. Wah, ya HP ini pros. Hati-hati. Mesti gak beres. Kenapa nih? Lama jadi boy. Kenapa kalau saya ngaji ini backdropnya pasti jatuh? Karena gaya hidup ketua panitia terlalu berat. Bener aja ambiar, Mbak. Makanya Bu Nuris itu punya prinsip. Kan kalau mau tidur biasanya nyanyi diposting di WA story. Karena dia punya prinsip, kalau kamu merasa hidupmu parah, bernyanyilah. Karena kamu baru sadar, suaramu lebih parah daripada masalah. Betul? Tidak nyanyi, ngentut deh fales. Jadi, apa? Fastabiqul khairat. Dan jangan kemudian kita hidup itu berharap semua yang kita inginkan itu pasti terpenuhi. Maka hari ini saya mengambil satu kalam dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Supaya kemudian kalian memahami, oh ternyata begini toh hidup itu. Dan saya ingin kemudian kalian lebih bersyukur daripada sebelumnya. Karena banyak, walaupun di sini sudah berpenghasilan, orang yang mau mengeluh, dok, sambat, dok. Ya tak? Pekerjaan hari ini yang kalian keluhkan bisa jadi menjadi idaman banyak orang di Indonesia, betul? Betul. Aduh, sambat wae. Eh? Bintangnya sopo? Bintangnya bojo nih. Udah dua blok kok. Kalau mau mau pilih dari bojo. Namanya kirimnya bojo. Kok mana pegat ae? Ojo. Bojo kira sama pegat jarni weh, insya Allah mati dewi. Ibnu Athaillah mengatakan apa? La yamutu ta'akhuru amatilah ta'amalilah mujibat fitwa mujibat liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan apa yang kamu minta di dalam berdoa menjadikan kamu berputus asa. Kan kita tuh sering ya, kalau minta sama Allah kemudian tidak dikabulkan, kita merasa sakit hati. Iki Gusti Allah kita nang ngono ora aku tewangi ngaji, tuku tiket $70. Kira? Oh, lu gue sih kini kecepet-kecepet ketok. Bidrope ambruk. Kur mending mung bidrope ambruk. Apa bojoku kuwi lho, mau dimasake sop uyah tok ana bumbune. Sing masak yo Nuris. Ana mana? Bunda itu nggak boleh makan penyedap rasa. Ayam broiler itu nggak boleh.
Makanya kalau saya jadi kiai, pilih jadi ayam kampung daripada ayam broiler. Ayam broiler tuh hidupnya lebih enak daripada ayam kampung. Makan dicukupi, kandang dicukupi, minum dicukupi. Beda dengan ayam kampung, makan cari sendiri, kandang cari sendiri. Tapi daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam broiler, mohon maaf, ayam kampung begitu hujan, dia nyari makan untuk anak-anaknya. Ayam broiler kurang ngebledek, BAM! Kaget broiler kok kan? Kangen makan broiler ya kaget. Kaget tau saya ngambil HP ini. Ini ya lucu, kaget cekal cangkongnya, kaget aku. Jantung itu yang dodo ya. Kaget, aku liramu tuh tapi. Kayak tempat kita itu pun, pulau tahlilan sama tetangga, lah pulau ngaji, dah kaget. Lelah bar pengajian suguhannya rawon, bukan? Dah dengar dewi wong tua muda-muda rawon, kasih. Tak bermain, bah cepat gantian. Kancane rong mangan kok suwe men. Sabar kok Gus kula dereng rampung. Sampai 5 menit, mbah cepet gantian. Malah kula disalah gising salah ya awakmu Gus, Gus. Pengajian dadak lunga. Dek, untuk kula copot yang di rawon. Untuk rasa rawon. Untuk rasa rawon. Iya, iya rawon rasa untuk. Jangan kemudian ketika kita minta sama Allah belum dikabulkan, mujiban liasika. Kita menjadi berputus asa. Makanya larangan berputus asa itu dalam Al-Quran bahasanya apa? Walatai asu mirauhillah. Ini ayat loh, betul? Ini bukan misu. Walatai asu mirauhillah. Tapi please, kalau kamu bilang walatai asu, jangan lihat wajah saya ya. Asu itu haram karena dibaca dumah asu. Kalau dibaca kasroh halal asih. Kalau dibaca dumah haram asu. Kalau dibaca kasroh halal, itulah hebatnya asih. Makanya asih itu memang luar biasa, praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Asi itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa di Hongkong, bisa dibawa Mungian, bisa dibawa. Asi itu ekonomis. Apa? Kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono asi penyok. Asi itu kata bunda demokratis. Maksudnya apa? Bisa dibawa anaknya, bisa dibawa bapaknya. Betul bunda? Ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, asi itu dilindungi badan hukum. BH. Badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa sapi itu susunya gampang disentuh orang lain? Karena tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan. Masih ngumpul cuma ngeling-ngeling. Ngomong orang kacamu, eh badan hukum. Ya ngono-ngono wong aji dodolan kaos. Oh, golek dana. Ya maklum, rupane kaya kotak infak. Selalu ala Nabi Muhammad. Saya kasih contoh kemudian ketika Allah mengatakan apa? Ketika Ibnu Athaillah mengatakan apa? Fa huwa duminalaka al-ijabah. Yakin saja. Doamu itu dijamin oleh Allah akan dikabulkan. Tapi ingat, sesuai pilihan Allah bukan pilihanmu. Waktunya menurut Allah bukan menurutmu. Sakarepe Allah ora sakarepmu. Rungokno kupingmu. Tak kasih contoh supaya kemudian kalian itu gak terlalu optimal, gak terlalu pesimis. Urip harus optimis. Ada suami istri. Ini terkenal soleh dan solehah.
kalian harus bisa membedakan antara alim dan soleh. Alim itu cerdas, soleh itu akhlak. Jadi kalau alim itu berkaitan dengan otak, kalau soleh berkaitan dengan akhlak, adab, itu namanya soleh. Jadi banyak orang alim tapi tidak soleh. Contohnya apa? Orang yang makan uangnya rakyat, itu dia pinter tapi tidak soleh. Makanya kemarin sopir saya marah ketika jalan pengajian di Malang, jalannya jelek. Dia bilang, ini yang rusak jalan itu sopir truk gandengan. Saya jawab, salah. Yang rusak jalan itu bukan truk gandengan, tapi mobil mewah. Lah kok bisa, Pak? Bisa. Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah diuntal ke jabat, gitu, mobil mewah. Makanya jalannya rusak. Kaca kemarin ngaji di kampungnya Bu Nuris, dalane, ya Allah. Itulah bedanya kampungnya Bu Nuris sama Hongkong. Kalau kampungnya Bu Nuris, banyak jalan berlubang. Kalau di Hongkong, banyak lubang berjalan. Suami istri ini soleh dan soleha, tapi miskinnya minta ampun. Kere kuadrat. Kere kuadrat. Akhirnya apa? Satu malam ketika sholat tahajud selesai, istrinya bilang, Mas, jenengan iki lak wong soleh kok. Mbok sekali-kali ndonga karo Gusti Allah njaluk sugih iki ngopo? Titik ra apa-apa. Aku yo pengin ngrasake enake urip kok. Masa aku kalah karo cacah Hongkong kae. Akhirnya mergo dirayu karo sing wedok. Kalian tahu ya, perempuan laki-laki itu lemahnya sebenarnya di mata. Kalau perempuan lemahnya di telinga. Makanya jenengan delok. Lah wong wedok iki ketemu wong lanang pinter ngerayu mesti takluk. Tapi lah wong lanang niku takluke di mata. Makanya lah delok barang apa ini nih? Wow. Itulah suami kurang aja. Kalau lihat anak di jalan, ingat dengan anak di rumah. Tapi kalau lihat cewek di jalan, lupa dengan istri di rumah. Aku enggak kebun. Ayo saya tanya, abah, ayah, suami itu lebih sayang kepada anak apa kepada istri? Begitu pulang lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Begitu masuk kamar lihat istrinya celananya benar, ditoloki. Beda lah nulis, beda meneh. Kalau dipeloroknya, peloroknya dewe. Nyah. Akhirnya apa? Suaminya ini ngajak istrinya sholat hajat. Allahu Akbar. Agak kalau bisa, sampean selama di sini kan kalau malam majikannya belum bangun tuh sebelum subuh. Sholatlah 11 rakaat. 11 rakaat itu perinciannya apa? 8 tahajud hajat, 2, 2, 2, 2, yang 3 witir. Itu biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi sepanjang tahun. Orang-orang seperti ini komunikasinya dengan Allah VVIP. Ibarat lewat jalan, jalan tol. Apapun yang kamu minta pasti dikasih. Amin. Tenang. Kok kamu khawatir suaminya di rumah direbut sama orang? Kamu gampang saja, ya Allah, yang merebut suami saya cabut saja ya Allah nyawanya. Kenapa? Karena saya enggak mau ribut ya Allah. Ngono wae. Diwangi kerja ning Hong Kong, diwangi masak babi, diwangi sholat ning jero WC, malah ning omah bojone ngaing-ngaing. Tua ae. Resolusi 2020 ganti bojo. Bola karo bojoku ya ra mungkin. Kalau saya dengan istri saya punya prinsip kok. Makan Bobol cakam. Asli bun. Itu jelas bun. Bukan hoax. Saya bilang makan ketupat di Yogyakarta, jangan lupa tambah mie. Kalau kamu pengen cepat masuk surga, izinkan suamimu berpoligami. Kayak ada suami pulang dari kantor, bilang sama istrinya, mah mati mah. Kenapa pak? Di kantor ada peraturan baru. Apa peraturannya? Kalau laki-laki tidak punya istri dua,
dia akan dipecat dari kantornya. Suaminya memelas, malah istrinya bilang, ya saya doakan Pak, mudah-mudahan mati sahid. Malah karena pimpin hukum malah mati sahid. Itu tadi kurang ajar. Di Jogja itu kan ada rumah di maling, suaminya pulang. Begitu pulang TV-nya enggak ada. Tanya sama istrinya, "Mah, TV-nya di mana?" "Di bawah maling, Pak." "TV di bawah kamu diam." "Ya diam, Pak. Kan saya takut." Masuk dapur. "Mah, kulkasnya di mana?" "Diangkat maling, Pak." "Kulkas di bawah kamu diam." "Iya, Pak. Kan saya takut." "Kenapa pakai kamu cemang camping?" "Saya diperkosa, Pak." "Terus kamu diam?" "Ya enggak lah, Pak, aku yang bikin." Gas, gas, apa rem, rem. Diperkosa kok gas gitu. Akhirnya yang diperkosa lapor ke Polres Sleman. Ditanya sama polisi, "Kenapa kamu diperkosa, Pak polisi?" "Kamu lihat gak yang diperkosa siapa?" "Enggak melihat, Pak." "Lu kok bisa dari belakang?" "Kalau kamu bisa nengok, takut lepas, Pak." Diperkosa kok mapangir, diperkosa ganti gaya. Akhirnya setelah sholat hajat ya, 2 rakaat 4 kali 2 tambah 3 witir. 2 yang 4 kali ini bisa tahajud semua, bisa hajat, bisa tobat, bisa sholat apa? Sholat hajat, hajat atau bukan ini tahajud, hajat atau tasbih. Yang 3 witir. Kuwi mau lakoni ben iso. Kamu pulang pasti akan dapat kejutan dari Allah. Apapun itu. Akhirnya apa? Dia berdoa, "Ya Allah, saya ingin membahagiakan istri saya." Ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Alam bahasa kuno masuk. Langsung bikin status kirim ke bojone ning omah. Istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, dan suami yang baik tidak mungkin mengajak istrinya menderita. Langsung tulis status WA. Wah, ya HP ini pros. Hati-hati. Virus corona itu penyebarannya 1 melalui batuk, 2 melalui air liur, yang ketiga melalui HP Cina. Hati-hati. Hati-hati. Sehingga HP Cina hati-hati ya. Itu virus corona. Kalau angkoh ya boleh. Lah tetangga saya itu orang Jawa tapi merayakan Imlek. Lu, mbahmu Cina kok orang merayakan Imlek? Enggak. Bapakmu Cina? Enggak. Lah kamu kenapa merayakan Imlek? Karena Cina. Kalau ngomong Imlek pasti yang saya ingat-ingat siapa? Gus Dur. Makanya kemarin saya dapat undangan dari Kompas TV pas berangkat ke Taiwan itu, saya enggak bisa untuk berbicara Imlek. Karena Imlek itu di Indonesia dirayakan atas jasa Gus Dur. Gus Dur luar biasa. Akhirnya setelah dia berdoa, "Ya Allah, saya pengen membahagiakan istri saya." Gak ada bu ya, ingat, gak ada seorang suami pun yang tidak pengen membahagiakan istrinya. Kalau toh kemudian belum bahagia, barangkali standar kebahagiaan kamu yang harus kamu kurangi. Kadang-kadang kita itu merasakan tidak bahagia karena standar kebahagiaannya terlalu tinggi. Kudune wedak FIFA nomor papa cukup. Dan dari tambahin blush on, mascara, meneh bu. Eyeshadow, apalagi deh. Eyeliner, krim malam, krim pagi, skin toner, krim mason, fresh. Mana lo nano? Kira parfum, orang. Ini Rexona, ini Rasker, ini Balsam. Gak ada suami yang tidak pengen.
depan, yang paling belakang, suaminya menjadi suami yang bisa membahagiakan istrinya. Amin. Yang di paling belakang saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis sholat duhur. Amin. Saya ngarap, insya Allah, lebih dahuluan daripada yang belakang. Ya Allah, saya ingin membahagiakan istri saya. Berikan kebahagiaan saya di dunia dengan harta yang sedikit saja, ya Allah. Please deh. Loh, dengannya kadang-kadang harus berserah, gue berapa-apa dulu. Seperti doa ketika Nabi Musa diminta oleh Allah ketemu dengan wali namanya Baroh. Itu sama. Jadi begitu Nabi Musa itu enggak turun hujan, sudah sholat istisqa, tapi enggak turun hujan. Akhirnya Allah perintahkan Musa ini untuk minta doa kepada seorang walinya namanya Baroh. Begitu ketemu Baroh, Nabi Musa tanya, Tuhan, kenapa sih saya harus minta tolong kepada Baroh untuk minta didoakan? Makanya kadang-kadang begini, kalau kita punya masalah enggak selesai, kenapa kita harus minta doa orang lain? Karena kita enggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Maka jangan pernah menghina, walaupun dia cuma pengemis di pinggir jalan, kamu kasih, nyoh. Jangan ketika dia mengatakan, mudah-mudahan panjang umur. Bisa jadi yang diterima oleh Allah itu justru doa pengemis. Maka jangan meremehkan, hati-hati. Akhirnya apa? Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa harus minta sama dia? Apa kata Allah? Innahu yuhibbuni fil yaumi salasa marrat. Karena Baroh itu sehari membuat saya ketawa 3 kali. Jadi Allah ini ternyata iso diajak guyon. Mila kadang-kadang dongomo aja sepaneng. Kalau guyon wae. Ya Allah. Kalau dia jodohku jadikan dia istri suamiku ya Allah. Namun biar dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Ngono carane guyon wae. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan nambah gaji ya Allah, please deh. Oh. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk ahli waris majikan saya ya Allah. Ngono carane. Kayak mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi saya keturunan nomor 8.